Halo sob, jumpa kembali dengan saya. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi cara bagaimana mematikan dan juga menghidupkan AC mobil dengan cara yang tepat. Di sini kita lihat ada pengaturan suhu, dingin dan juga panas. Kemudian ada arah semburan AC ke kepala, kaki kepala dan juga kaki dan lain sebagainya. Kemudian ada pengaturan blower atau angin dan ada tombol AC di sini. Kemudian ada sirkulasi udara. Ketika mesin belum dihidupkan, posisi AC harus dalam keadaan mati atau off. Jangan sampai ketika kita akan menghidupkan mesin, posisi AC sudah menyala, karena itu bisa mengakibatkan AC mobil cepat rusak ya, sehingga harus cepat-cepat kita servis. Nah, kondisi mesin sudah saya nyalakan, tinggal kita pijit saja tombol AC-nya, kemudian atur posisi blower ke nomor 1, dan bisa kalian lihat lampu hijau dari AC pun langsung menyala, menandakan AC mobil sudah bekerja. Dan langsung bisa terasa hawa dinginnya. Itu dia cara untuk menghidupkan AC mobil. Kemudian, ketika akan mematikannya pun, jangan lupa sebelum mematikan mesin, kalian matikan dulu tombol AC, off-kan dulu. Setelah itu, blower putar ke angka 0. Di sini AC sudah kita matikan dan kita pun bisa mematikan mesin dengan aman. Yang artinya AC kita akan awet, tidak cepat rusak dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan menghemat biaya perbaikan AC. Sekian, semoga membantu. Jangan lupa untuk di-subscribe dan dibagikan ke teman-teman kalian. Cukup sekian dan terima kasih.